Sepak terjang sosok Abu Bakar As-Siddiq sangat luar biasa di dalam perang Badar. Pendapatnya banyak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mampu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar. Kemudian mampu menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendapatnya banyak diterima. Ketika Umar bin Khattab memiliki pendapat lain kepada para tawanan-tawanan perang Badar, ya Rasulullah, udah bawa sini aja tuh orang-orang kafir itu yang telah mengusir Anda, yang telah mengusir kamu dari kampung halamanmu, yang telah memerangi kita. Sini, tak tebasi kepalanya satu persatu. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, ini adalah kerabatmu. Mereka adalah teman-temanmu dulu ketika di kampung halaman. Maka hendaknya lebih baik kita minta saja tebusan kepada keluarga mereka. Dan supaya mudah-mudahan mereka juga kelak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat itulah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.